Oh, oke. Tiba-tiba jadi gelap di situ. Sebelumnya putih semua, oke. Dan di sini jadi gelap, guys. Oke, nice. Wow. Aduh, empuk banget sih suaranya RM sih, guys. Oke, guys, balik lagi sama gue Febrin Suri di Sarjana Musik Riak. Dan hari ini gue akan mereaction ini RM yang berjudul Still Life. Ini dia berkolaborasi dengan Anderson .Paak lagi ya teman-teman ya. Dan ini adalah salah satu MV yang baru aja 16 jam lalu teman-teman di upload dan sudah mendapatkan 2,6 million views. Wow, ini gokil sih Bapak RM, gue respect parah sih teman-teman ya. Dan juga untuk kalian yang pengen akses konten premium dari BTS teman-teman, gue reaction awards dan konser-konser serinya juga, kalian bisa cek di link deskripsi di bawah. Nanti kalian bisa ikutan nobar di situ teman-teman ya, di sosial bus gue ya guys ya. Dan untuk kalian para ARMY, jangan lupa juga untuk join grup Telegram gue untuk khusus fanbase BTS teman-teman, di link deskripsi di bawah juga guys. Oke guys, kalau gitu nggak usah lama-lama lagi, ini gue penasaran banget gimana musik-musiknya si RM ini di Still Life ini guys. Dan gue yakin sih di album ini teman-teman, ini RM udah mencurahkan segala idealismenya dia teman-teman ya. Dari liriknya, dari genrenya, itu udah RM banget lah teman-teman. Oke, ini langsung aja ya, kita reaction akan menjadi seperti apa. 3, 2, 1. Oke, Big Hit Music. Wow, di kereta, oke. Oh, kameranya bagus banget. Ntar ada sisi nggak deh? Oke, sisinya udah nyala, tapi bahasa apa? Bahasa Inggris. Tidak ada Indonesia, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Dan ini sudah, oke, 480 aja ya. Wah, keretanya bagus banget. Ini kayak di kereta di Jepang gitu loh. Kayak kereta cepet gitu loh, guys. Wait. Itu suara siapa? Ini suaranya Anderson .Paak ini. Ini suaranya Anderson kan harusnya ya? Bukan suaranya RM ya? Wow. Oh, dan gue baru sadar di video klip ini tiba-tiba semuanya diem, guys. Oh, terbang. Oke. Ini RM udah lagi kayak di luar angkasa sih, guys. Ini terbang gelasnya loh. Wow. Oke, ini suara RM nih. Oh, agak semi-semi nyanyi gitu teman-temannya. Dan musiknya ini agak-agak soul R&B gitu teman-teman. Oh, bassnya ini gue demen banget nih. Bassnya ini tipe-tipe yang R&B yang punch-nya tuh enak banget guys. Nice. Okay. Ada efek-efek nge-glitch juga di sini ya. Jadi shadow-shadownya RM nih yang sebelumnya tuh jadi nge-glitch gini guys. Wah, tapi emang ya si RM ini dia idealismenya kayaknya lebih ke sini deh guys, lebih ke hip hop R&B gitu-gitu ya. Wow. Oke, sedikit main speed di sini dan juga dia tuh ada backing vokalnya teman-teman ya. Oke. Ini nice banget untuk ngecover rapnya dia, karena kalau misal dia cuma nge-rap di sini bakalan nggak terlalu apa ya, tercover dengan baik sih guys. Itu salah satu teknik untuk nge-layer vokal juga menurut gue guys. Oke. Ada shout di situ. Oke, siap. Oke, video klipnya siap. Oke, ini udah bukan suaranya RM nih kayaknya nih di sini nih. Cempreng-cempreng gitu ya suara si Anderson ya. Suaranya Pak Tarno, guys. Kemarin itu ada meme-nya soalnya Anderson .Paak itu mirip Pak Tarno, teman-teman katanya. Oh, sebentar. Life is better than the death. I'll prove it. Kehidupan itu lebih baik daripada kematian ya. Gue udah membuktikan itu katanya. Ya iya dong. Masa mati sih?
Oke, okay, nice. Ini agak-agak futuristik juga sih guys ya, untuk CGI-CGI-nya ya. Dan bermainnya kayak di glitch-glitch gitu deh, kayak Matrix guys. Oh, oke. Okay. Tiba-tiba jadi gelap di situ. Sebelumnya putih semua, oke. Okay. Dan di sini jadi gelap guys. Oke, okay, nice. Wow. Aduh, empuk banget sih suaranya RM sih guys. Ini apa, rapnya tuh empuk banget di telinga ya, kayak maco gitu teman-teman. Okay. Nah, suaranya di track, di double tuh guys. Suaranya dia jadi nggak sendiri doang ya, suara dia tuh. Dia nge-rap, tapi di belakangnya di mix kiri-kanan tuh ada suaranya dia juga, dan itu di double gitu ya. Oh, jadi layer enak banget. Oke. Okay. Tiba-tiba di sini musiknya pakai hi-hat gitu teman-teman, dan jadi agak lebih apa ya, slow down gitu teman-teman ya. Lebih half time ya. Oh, asik. Oke, ulang sedikit, guys. Ulang sedikit bagian sini. Hey, what? Ini dia lagi kayak mimpi gitu ya, atau apa nih? Bam. Oke, RM pesan sesuatu. Tulisan apakah itu? Ntar kita lihat guys. Ini biasanya ada teori ya. Oke, RM ini gue nggak bisa baca teman-teman. Mungkin kalian yang tahu bacaannya apa? Di sini ada kayak bentuk bunga atau kipas angin. Kipas angin. Pokoknya di sini ada tulisan RM teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Bentar, gue penasaran deh. Gue pause dulu. Gue penasaran nih guys. Tulisannya apa nih? Ini apa ya? Anderson Park, oke. Okay. RM, ini apa nih? My Army? Kayaknya bukan deh, kayaknya bukan. Dan ini agak basah gitu teman-teman nih. Oke. Wow, kalian perhatikan di situ di kaca. Ini serem sih, oke. Okay. RM yang sini dia ngelihat buku, oh ngelihat ke bawah. Yang ini dia pergi. Wow, nice transition videonya. Asik. Oke, itu pantulan ya berarti teman-teman ya. Nice. Oke. Wow, dijentikan jarinya sama dia guys. Langsung ada pemandangan di kiri kanan. Asik, oke. Gila, gaya lo keren men. Oke, ini juga dia pakai banyak synthesizer di belakang ya. Dan itu untuk musik ini sebenarnya nggak terlalu yang rame banget sih guys. Ini musik-musik begini nih nggak terlalu rame banget, tapi memang dia ngambil tuh di simplicity-nya itu loh guys. Jadi simple banget, tapi asik gitu teman-teman ya. Oke. Okay. Nice. Oke, sudah selesai. Nice banget. Nice, sudah selesai ya. Dia benar-benar simple banget musiknya. Keyboard, abis itu ada synthesizer juga. Keyboardnya juga agak elektrik gitu ya. Still Life with Anderson Park. Oke, nice. Oke, sudah habis kah? Oke, ini udah habis teman-teman ya. Ini RM Still Life with Anderson Park. Ini menurut gue dia musiknya lebih ke ada hip hopnya juga, dan ini gue ngelihat si RM di sini tumben loh, dia nggak terlalu yang kayak rapnya tuh agresif banget. Si RM di sini ngerapnya bener-bener santai, bener-bener chill banget, dan musiknya juga chill banget temen-temen ya. Kalau misalnya kalian denger di sini musiknya tuh kayak lebih slow, dia tetap bergroove tapi lu itu lebih chill teman-teman, lebih santai gitu, jadi enak banget didengar teman-teman. Dan satu kata ini yang menurut gue yang paling
easy listening banget yang di Still Life ya. Di Still Life ya teman-teman ya, di Still Life yang itu ya teman-teman ya, itu enak banget di situ dan easy listening banget guys. Untuk video klipnya ini menurut gue cukup futuristik sih teman-teman ya. Dia ada di kereta gitu, kayak kereta yang lumayan modern teman-teman. Abis itu juga kayak ada di kayak white room gitu, kayak tempat yang putih semua guys. Ini gue nggak tahu lagi di dunia apa, kayak di dunia Matrix gitu kali ya. Mungkin kalau kalian tahu kalian boleh komen di bawah, ntar gue baca teman-teman ya. Oke guys, thank you banget yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kasih like dan subscribe-nya juga, dan jangan lupa join Telegram untuk fanbase BTS. Untuk kalian yang pengen nonton gue nge-reaction awards dan konser-konser teman-teman, kalian bisa nonton di sosial bus gue di link deskripsi di bawah teman-teman, untuk konten premium BTS ya. Dan untuk yang mau request di Saweria juga boleh, apapun yang kalian request nanti akan gue reaction di situ guys. Oke, kalau gitu video kali ini sampai sini dulu, dan sampai ketemu lagi di Sarjana Musik Reaction selanjutnya. Bye-bye.